Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi menerjunkan beberapa ambulans dalam rangka menjaga dan mengantisipasi peserta upacara Hari Lahir Pancasila di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi Kamis kemarin. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila yang dilaksanakan di depan kantor Pemda Banyuwangi, Dinas Kesehatan bersama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat mensiagakan 3 ambulans sekaligus untuk mengantisipasi peserta upacara yang tiba-tiba sakit. Ambulans Dinas Kesehatan ini disiagakan di ujung halaman Pemda dengan pos pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara itu Nindi selaku relawan kesehatan menjelaskan dalam tugas kali ini juga dilibatkan Palang Merah Remaja untuk membantu tenaga dari Dinas Kesehatan. Menurut Chandra, petugas jaga di salah satu ambulans menyampaikan bahwa pada kegiatan kali ini ada salah satu peserta yang pingsan. Dalam hal itu, pihaknya langsung sigap membantu memberikan pertolongan pertama dengan gas oksigen di salah satu mobil ambulans. Jadi ambulans tadi di sini sama di luar dari Puskesmas Licin, dari Dinas Kesehatan PSC 112. Dan dibantu dari Lana satu ambulans. Untuk mengantisipasi banyaknya peserta yang ada di sini tadi, kita petugasnya standby ada 5 orang. Ya, di sini ada 3 tadi, dan di Puskesmasnya ada 2. Tadi ada beberapa peserta yang pingsan, Pak. Jadi ada sekitar 5 tadi yang kami catat dan sudah ditangani secara baik dari tenaga kesehatan. Sekarang sudah berangsur pulih dan sudah pulang tadi. Oh ya, alhamdulillah ya. Isan Semesta, JTV Banyuwangi.